ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Syafaat itu ada 8 bentuk. Ada 8 bentuk. Dari 8 bentuk ini ada yang khusus bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bentuk yang lain itu bisa bersyarikat di dalamnya. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, para nabi yang lain bisa memberi syafaat, para malaikat bisa memberi syafaat, para siddiq bisa memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid bisa memberi syafaat. Disebut dalam sebagian hadis orang yang mati syahid bisa memberi syafaat untuk 40 orang dari keluarganya. Orang-orang salih dia bisa memberi syafaat. Anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Dari garis keturunan sama-sama orang salih bisa memberi syafaat. Jelas ya? Jadi kalau untuk memberi syafaat itu tadi sudah terlihat ada syarat-syaratnya. Dari 8 bentuk syafaat ini ada yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan nama asy-syafa'atul uzma. Ini yang pertama. Syafaat yang terbesar. Dan ini disebut juga dengan nama al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji untuk Nabi. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayatnya. Allah nanti akan membangkitkan kamu wahai Nabi Muhammad ke maqam yang terpuji. Iya. Maqam al-mahmud ini syafa'atul uzma. Dikatakan syafaat terbesar ini karena syafaat itu hanya Nabi yang mampu, hanya Nabi yang diberi izin untuk memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seluruh manusia sudah berkumpul di padang mahsyar di kondisi yang dahsyat yang telah kita ceritakan tadi, matahari dekatkan di atas kepala. Iya, penantian yang sangat panjang. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan. Saking dahsyatnya, tidak ada kesempatan untuk saling mengenal, saling melihat. Iya. Anak lari dari ayahnya. Si kedua orang tua tidak ingat kepada anak-anaknya. Teman tidak ada lagi, sahabatnya yang dia ingat. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Mereka menginginkan supaya para nabi itu memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Segera diputuskan mana penduduk sorga, mana penduduk neraka supaya selesai penantian. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah manusia. Maka Nabi Adam pun menyebut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Dan tidak akan murka semisal dengannya. Tidak murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan murka semisal dengannya. Dan saya ini, kata Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa. Maka beliau sebutkan dosanya terkait dengan memakan buah itu. Padahal sudah dilarang. Ini padahal Nabi Adam sudah diberi taubat. Sudah diampuni. Nabi Adam masih mengingat itu. Kemudian Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, saya hanya berpikir diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal rasul yang Allah utus. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab hal yang sama. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Ya, datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab hal yang sama. Datang mereka kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak menyebut dosanya. Setelah itu, Nabi Isa berkata, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, analaha, analaha. Memang untuk saya diperuntukkan syafaat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dibukakan untukku pujian-pujian. Saya hari ini belum mampu mengucapkannya. Maka Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian itu hingga Allah berfirman kepadanya, "Ya Muhammad,
irfa ra'sak wa sal tu'ta wa qul tusma washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Berucap, kamu akan didengar. Dan beri syafaat, engkau akan diterima syafaatnya. Maka Nabi Muhammad pun memohon supaya hisab dipersegera. Itulah di kelanjutan disebutkan dalam ayat, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah Rabbu dan para malaikat bersof-sof. Itu mulai hari hisab. Jadi itu disebut dengan nama asyafa'a apa? Asyafa'atul udma. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syafaat untuk penduduk sorga, masuk ke dalam sorga. Karena sorga itu tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad yang mengetuk pintu sorga itu dan memintanya dibuka. Iya. Maka itu syafaat juga, sebab Nabi yang memohon kepada Allah supaya pintu sorga dibuka dan hanya dikhususkan untuk beliau itu. Maka ini syafaat khusus untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus jenis yang ketiga untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Diringankan siksaannya. Diringankan siksaannya. Iya. Abu Talib itu harusnya di neraka di lapisan paling bawah. Karena dia tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau masuk Islam gara-gara gengsi dicela oleh kaumnya. Iya. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diringankan siksaannya, menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Cuma dipanaskan terompa, sendal, belum lagi kaki masuk mendidih kepalanya. Saking dahsyatnya panas terompa ini. Ini siksaan yang paling ringan waliyadu billah di dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksaan lebih daripada itu? Iya. Kemudian setelah itu khusus untuk Abu Talib. Selain Abu Talib, tidak mungkin ada yang diberi keringanan. Karena Allah telah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاءَةُ الشَّافِئِينَ. Orang-orang kafir itu syafaatnya pemberi syafaat tidak akan diterima sama sekali. Makanya jangan tertipu antum dengan dongengnya orang-orang sufi ya. Terlalu banyak dongengnya. Iya. Katanya Abu Lahab itu tiap hari Kamis, hari Senin itu diringankan siksaannya. Gara-gara dia memberi kabar gembira, gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada-ada saja. Ya. Padahal sudah jelas ya ketentuan-ketentuan di pembahasan akidah. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Qur'an ini? Dia hanya mengambil riwayat-riwayat yang lemah, tidak kuat. Ingin mengotak-atik pembahasan agama yang sudah tetap. Orang kafir itu tidak bermanfaat untuknya syafaat sama sekali. Itu ketetapan dalam agama. Ya. Makanya ahlul bidah itu seperti itu metodenya. Yang jelas-jelas dia tinggalkan. Cari yang tidak jelas. Ambil yang tidak jelas untuk mengaburkan hal yang jelas. Itu metode ahlul bidah dari masa ke masa. Baik. Kemudian berikutnya, itu tiga jenis syafaat ya, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat yang lain. Ya. Ada lima syafaat yang lain selain daripada tiga itu. Lima ini bersyarikat di dalamnya Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Ya. Dari lima ini, yang pertama adalah syafaat untuk sebagian kaum mukminin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Ukasy bin Mihsan radhiyallahu anhu, supaya dia digolongkan ke dalam 70 ribu orang yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu datang dalam hadits Ibnu Abbas di riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan 70 ribu orang ini datang di riwayat yang lain, setiap dari 1000 ditambah lagi 70 ribu. Ditambah lagi 70 ribu. Itu berapa itu? Setiap 1000 ditambah 70 ribu. 70 ribu bagi 1000 kali 70 ribu. Itu hasilnya 4.900.000. Jelas ya?
Baik, 4.900 ditambah dengan 3 cidukan Allah. Salat hasayat min hasayati rabbik. Ya. 3 hasayat diciduk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan tangannya, 3 dari apa namanya? 3 kali dari makhluk masuk di dalamnya. Itu enggak ditahu berapa jumlahnya. Itu dari rahmat dan karunia Allah. Dan itu syah ya. Hadith itu syah. Disebutkan oleh Al-Busiri riwayat-riwayatnya yang sangat banyak. Dan dikuatkan oleh para ulama ahli hadith. Baik. Itu sudah berapa itu? Sudah 4. Kemudian yang 5, dari bentuk syafaat juga. Itu syafaat Nabi SAW dan selain Nabi untuk penduduk surga. Lebih ditinggikan lagi derajatnya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil Mahdiin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkat derajat dia di Al-Mahdiin, maksudnya di sorga. Terdapat dalam sebuah riwayat, orang tua lebih ditinggikan derajatnya karena anaknya hafal Al-Quran. Ya. Dan berbagai riwayat di dalam hal tersebut. Itu syafaat jenis yang kelima. Kemudian jenis yang keenam dari syafaat adalah syafaat Nabi SAW dan selainnya terkait dengan orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Kalau dia seimbang kebaikan dan kejelekannya, itu dia mirip dengan Ashabul A'raf. Iya. Nah pasti, tapi dengan syafaat maka dia langsung dimasukkan ke sorga. Ditambah kebaikannya dan dia dimasukkan ke dalam sorga. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, ini syafaat yang diingkari oleh ahlul bidah. Yang ketujuh dan kedelapan ini. Sebab ini syafaat khusus terkait dengan pelaku dosa besar. Yang ketujuh adalah satu kaum kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kejelekan lebih banyak dari kebaikan, kemana arahnya? Itu sudah jelas ya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah yang rugi terhadap dirinya mereka sendiri dalam neraka kekal di dalamnya. Masuk ke dalam neraka. Jadi kalau dia kurang timbangan kebaikannya, dosa-dosanya lebih banyak, itu tempatnya di neraka. Tapi dengan syafaat dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dimasukkan ke surga. Nah, itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Jenis yang ketujuh. Yang kedelapan, tentang orang-orang yang bermaksiat dari pelaku dosa besar. Orang yang bertauhid, berbuat dosa besar, sudah masuk dalam neraka. Maka Nabi memberi syafaat. Dan selain Nabi juga memberi syafaat. Agar supaya mereka dikeluarkan. Dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini dua jenis syafaat yang terakhir ini. Ini yang diingkari oleh ahlul bidah. Ini yang diingkari oleh ahlul bidah. Karena itu tidak masuk akal ya. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah itu sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Kok bisa mereka dikeluarkan dari neraka? Nah, itu kekeliruan pemahaman mereka berasal dari situ. Adapun orang yang berpegang dengan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'." Sungguhnya Allah mengeluarkan satu kelompok manusia dari neraka disebabkan karena syafaat. Disebabkan karena syafaat. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah dalam kitab Syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku aku berikan juga untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi pelaku dosa besar dapat syafaat.
dapat syafaat. Baik, jadi ini beberapa hal yang terkait dengan syafaat.